Halo teman-teman, kembali lagi di channel Wisata Bareng Arifandi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Seperti biasa, kita akan mengeksplor kota Jakarta lagi teman-teman untuk mendapatkan update terbaru suasana dan penampakan wajah kota ini. Dan pada vlog kali ini, saya ajak teman-teman untuk melihat dan sekaligus merasakan suasana hiruk-pikuk kota Jakarta yang kian hari terasa semakin padat. Memang ya, kehidupan di kota Jakarta tidak ada matinya teman-teman. Bayangkan, menjelang pagi hingga sore, bahkan sampai larut malam. Yang namanya aktivitas warga dan roda perekonomian di kota Jakarta selalu bergerak dan berputar terus. Sampai-sampai kota Jakarta mendapatkan julukan sebagai The City That Never Sleeps atau kota yang tidak pernah tidur. Julukan atau ungkapan ini rasanya memang tidak berlebihan. Dan ini sering kita dengar karena Jakarta itu merupakan tempat bagi banyak orang menggantungkan nasibnya sebagai lahan untuk mencari rezeki. Tidak hanya bagi warga Jakarta itu sendiri, tetapi juga bagi warga yang datang dari kota-kota lainnya di sekitar Jakarta. Bahkan datang dari seluruh Indonesia untuk mengadu nasib ke kota Jakarta. Sebagai salah satu kota metropolitan di dunia, Jakarta menjadi tuan rumah bagi jutaan penduduknya. Dengan lebih dari 10 juta jiwa yang tinggal di kota ini teman-teman, menjadikan Jakarta sebagai salah satu kota paling dinamis dan berkembang pesat di dunia. Apakah Jakarta termasuk kota terpadat di dunia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini data jumlah penduduk 10 kota terpadat di dunia berdasarkan data dari World Population Review. Nah, kalau kita perhatikan data ini, peringkat pertama itu kota Tokyo, Jepang. Dan di peringkat kedua, Delhi, India. Dan kalau kita telusuri data tersebut, ternyata teman-teman, menurut data World Population Review, Jakarta itu berada di peringkat ke-28. Dari masa ke masa, Jakarta tidak pernah kehilangan pesonanya, teman-teman. Walaupun kita sering dengar ya, kehidupan di Jakarta itu keras. Namun di lain sisi, dengan segala kemegahan yang ada dan sekaligus merupakan pusat perekonomian terbesar di Indonesia, Jakarta menjadi magnet besar yang mampu menarik siapa saja yang hendak mengadu nasib dengan impian mendapatkan pekerjaan dan bisa memperbaiki keadaan ekonomi keluarga di kampung halamannya. Sebagai contohnya, fenomena pemudik membawa kerabat untuk mengadu nasib ke Jakarta. Itu selalu terjadi hampir setiap tahunnya, teman-teman. Namun sayang sekali, tidak sedikit dari mereka yang ikut arus urbanisasi. Sebagian dari mereka tidak memiliki keahlian tertentu atau keterampilan khusus, tapi hanya bermodal nekat saja untuk mengadu nasib ke Jakarta. Lagi-lagi ya, ada ungkapan, siapa suruh datang ke Jakarta? Itulah kata-kata atau ungkapan yang sering kita dengar di kalangan perantauan yang tinggal di Jakarta. Tapi jangan takut teman-teman, Jakarta itu pusat bisnis dan perekonomian. Tentu saja kota ini membuka banyak sekali peluang untuk dicoba dan diraih. Tapi perlu diingat juga, peluang untuk sukses di Jakarta itu tidak mudah. Tentu saja peluang tersebut akan lebih besar bagi mereka yang dibekali ilmu dan keterampilan.
Nah, seperti itulah sedikit gambaran umum tentang Jakarta. Yang sebenarnya, teman-teman, usia kota ini sudah tidak muda lagi. Saat ini saja, kota Jakarta tercatat telah memasuki usianya yang ke-496. Dengan usia yang hampir 5 abad ini, pastinya Jakarta menyimpan banyak sejarah-sejarah penting dan pesonanya tetap mengagumkan. Nah, itulah tadi sedikit paparan menurut kacamata saya tentang kota Jakarta saat ini. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan informasi dan beropini tentang Jakarta, atau mau cerita-cerita pengalaman hidupnya, baik suka maupun duka semasa di Jakarta, saya persilakan ya di kolom komentar. Nanti bisa dibaca oleh saya dan teman-teman lainnya. Baiklah teman-teman, jangan kemana-mana dulu ya, saksikan terus video ini karena selanjutnya kita akan terus mengeksplor lagi ke berbagai tempat di Jakarta untuk melihat kondisi dan suasana terkini wajah kota ini. Dan spot-spot tersebut tentu saja merupakan area yang terbilang selalu ramai karena merupakan tempat yang banyak disinggahi atau dilalui oleh masyarakat.
Demikianlah teman-teman vlog kali ini tentang suasana hiruk pikuk kota Jakarta. Dan semoga saja ya video ini bisa bermanfaat, menambah informasi, dan sekaligus menghibur bagi siapa saja yang menonton. Jika teman-teman suka dengan konten ini, dibantu like ya dan di-share link videonya, serta berikan tanggapan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan dan atensi teman-teman semua. Sampai berjumpa di video berikutnya, dan bye-bye.